Kita sudah sama-sama tahu bahwa hari ini kita ingin bahas sedikit soal Opung Luhut yang mungkin seberapa besar orang di Indonesia pengennya melihat Opung Luhut ini pensiun. Tetapi ya tentu ini sama sekali bukan hak kita untuk kenapa kok Opung Luhut lagi. Kita mau coba untuk melihat fenomena unik lainnya, sepertinya untuk melihat bagaimana nih yang dulunya sering manggil wo sini wo gini kan, sini wo gitu, dan Bapak Prabowo Subianto pun sepertinya hormat Opung ini luar biasa. Nah, momen itu tercapture dalam sebuah diskusi kecil di Total Politik bahwa nih Opung sudah mulai belajar menyebut Pak Prabowo sebagai presiden. Seperti apa? Nanti kita coba untuk lihat nih. Kita lihat bareng-bareng aja. Pak Jenderal lagi belajar panggil Pak Prabowo Presiden Prabowo ya gitu. Biasanya kan ada di video viral tuh. Wah, duduk kau. Wah, wah. Iya, viral. Senior, soalnya senior, senior. Bener lagi. Itu videonya viral banget. Bisa nggak dicariin gitu? Dimunculin dong. Aku bilang, wo, wo, duduk kamu. Kalau abang tidak suruh duduk, saya tidak duduk, bang. Jadi per hari ini Pak Prabowo sepertinya sudah atasan dari Pak Luhut. Nah, ini menjadi penting gitu untuk kita capture bahwa ada situasi yang unik gitu, bahwa dulu wow wow sini wow gitu kan, sekarang udah mulai hormat Pak Presiden. Itulah kurang lebih ya. Kita coba untuk lihat next videonya bahwa Luhut Binsar Panjaitan dilantik dua posisi sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini proses yang apa ya, sedemikian panjang sebenarnya. Kenapa Pak Luhut sampai detik ini juga masih ada di posisi yang apa ya, yang penting gitu. Dulu di masa Presiden Jokowi, sekarang ada di posisi penting juga. Tentu tidak menepis kemungkinan banyak orang yang sepertinya, duh, Pak Opung lagi nih yang jadi. Kita coba untuk lihat dulu deh. Jangan melihat pelan-pelan, kita coba memahami ini Indonesia mau dibawa kemana di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Kalau kita bisa melihat, Pak Opung ini juga ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi banyak apa fungsinya juga nih. Kalau bisa sih orang-orang yang emang apa berbahaya dalam arti nih, orang banyak yang takut gitu, para pejabat-pejabat kita ini ya, kita harus kasih orang yang emang punya nama gitu, biar pada takut, biar nggak cuma kerja atau numpang tidur aja. Oke, Pak Opung, sepertinya sampai detik ini nih oke, nggak jadi masalah. Kita sih berharap tidak ada masalah di kemudian hari. Terus kemudian Opung masih ada di rule, gimana tentunya Indonesia ini jauh lebih maju lagi, jauh lebih baik lagi. Saya kira itu sih.
yang penting dalam apa pembelajaran gitu ya untuk Indonesia di kemudian hari. Ini momen saat Opung menjabat tangan beberapa pejabat, salah satunya adalah Pak Jokowi ya. Sepertinya Opung menahan tangis. Memang Opung ini ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi tidak semua orang melihat ada sisi-sisi yang tercapture kebaikan, segudang kebaikan Opung Luhut ini yang sepertinya mau dikrit. Ini di akhir hidupnya, di akhir perjalanannya gitu. Ada ketulusan di dalamnya. Itu perspektif saya ya. Tentu teman-teman punya pandangan lain. Ada tangis yang sebenarnya udah ditahan dari tadi, tapi sepertinya momen ini nggak bisa ditahan lagi. Saya kira penting sih, penting momen-momen seperti ini penting ya. Kalau nanti Pak Luhut di ini momen lucu saat sesudah ya, saat atau sesudah Pak Prabowo dilantik jadi presiden. Nah, pertemuan atau pertemuan penting dari Pak Luhut dengan Pak Prabowo ini sepertinya ada agak canggung gitu ya. Gimana nih mau nyikapin junior yang sekarang sudah jadi Pak Presiden kita gitu. Oke lah, kira itu penting untuk kita capture ada keunikan dari Opung Luhut yang sepertinya harus kita lihat nih gerak-gerik Opung Luhut ini gimana nih secadas dulu saat memimpin atau bekerja dengan Pak Jokowi atau agak mulai turun nih secara performa kerjanya gitu ya, kita pantau aja dulu nih.